Enggak dong. Adik-adik gak bosan kan? Enggak bang. Kita sama siapa bang minggu ini bang? Sama pemusik-pemusik kita kan? Abang-abang ganteng. Yang ganteng-ganteng ya bang? Iya. Wah, siapa bang? Kalau kenalin bang. Bang Ato. Halo bang Ato. Halo bang Ato. Sehat bang? Sehat kak. Boleh gitu ya. Lalu ada siapa lagi bang? Ada Bang Evan. Ada Bang Evan. Sehat bang? Ya. Adik-adik sehat gak bang? Coba tanya dulu bang. Kita sapa dulu ya kak? Ya betul. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Ada yang masih lemas bang? Ya ada masih ngantuk juga kak. Ya apa belum mandi kali bang? Wah. Dan semangat kita bang. Kita nyanyi aja kak? Ya angkat. Bangkit berdiri. Nah, kita angkat suara kita bangkit berdiri. Tapi sebelumnya siap-siap dulu bang. Siapkan Alkitab, siapkan persembahan, siapkan buku. Siapa tahu yang mau dicatat-catat ya bang ya. Betul. Dan yang paling penting siapkan hati. Kita mulai bang? Kita mulai bang. Ya, kita bangkat pujian lagu Terima Kasih 1000. Yuk bangun teman-teman. Nyanyi Tata Tamion buku NB nomor 20. bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau masih berdiri kami ya Tuhan. Kiranya pada hari ini Tuhan Kau berkati ibadah kami ya Tuhan, ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir ya Tuhan, kiranya bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kau berkati juga adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, kiranya bisa menikmati ibadah sekolah minggu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami terus ya Tuhan, dan setiap naungan-Mu, dalam setiap layanan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, hanya kepada-Mu kami selalu memuji dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hanya doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, wah, adik-adik boleh duduk ya Bang? Boleh duduk lagi. Boleh duduk. Tapi sebelum duduk, kayak tadi Bang Emon ininya agak-agak, suaranya agak-agak hilang Bang. Iya. Coba gini dulu Bang. Nah, halo. Ya, coba kita sama adik-adik Bang. Halo adik-adik. Oh, sudah ada Bang, sudah ada. Kedengeran kan ya suara Bang Emon ya adik-adik ya? Ah, makasih. Kita menyanyi lagu apa lagi nih Bang? Kita mau nyanyi lagu Tanda Paku. Berdiri atau duduk aja Bang? Duduk aja. Duduk aja, oke. Kita aja berdiri ya Bang ya. Ya. Yuk, yuk Bang. Coba kemana aja adik-adik kalau pun duduk ya. Benar-benar bikin kaget tuh, aduh, apa ya, bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita, benar, dia sampai rela di kayu salib, ada pakunya Bang, tadi di mana Bang? Di tangan. Tangan dan kaki. Terus ada tanda apa lagi Bang? Tombak menusuk di pinggang. Yang paling enak nih Bang, apa tadi yang paling belakang itu kata-kata akhirnya Bang? Abang ingat gak? Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya. Bang Emon percaya ke Tuhan Yesus? Percaya. Percaya. Adik-adik juga pasti percaya ya. Kenapa kita nyanyi lagu ini Bang? Karena minggu lalu kita merayakan Paskah ya. Sekarang kita mau lanjut kemana Bang? Sekarang kita mau membaca hukum Taurat. Atau kita ke 8, 9, dan 10. Ada yang tahu kita 8, 9, dan 10? Pasti pada tahu Bang. Pasti tahu. Ya. Kita baca bareng-bareng ya Bang ya. Abang ke 8, ke 9. Baru kita yang ke 10 kita bersama Bang. Siap. Oke. Kita yang ke 8, jangan mencuri. Kita yang ke 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita ke 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Itu artinya apa Bang? Itu artinya ada larangan-larangan yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu harus kita lakukan. Ya, yang tidak boleh dilakukan. Yaitu tidak boleh mencuri. Misalnya apa nih Bang? Kalau di sekolahan mencontek. Nah, mencontek. Tapi Kade yakin nih, anak sekolah minggu HKBP Jatinegara nggak ada yang begitu. Harus jujur. Jujur ya, sama seperti kita ke 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. Terus nggak boleh nih Bang. Misalnya lihat temennya pakai sepatu warna hitam, dia pengen warna hitam. Temennya pakai sepatu merah, dia pakai merah. Nangis-nangis sama mamanya minta beliin. Nggak boleh, no, ya. Harus apa, Bang? Harus tetap bersyukur atas apa yang kita punya. Nggak boleh iri dengan orang lain, ya Bang ya? Betul, ya. Kita sambut dengan lagu Demikian Allah. Demikian Allah. Dari Yohanes 3 ayat 16. Yuk Bang. Epistel ini untuk hafalan, ayat hafalan bulan April. Betul kan? Diambil dari mana Bang? Diambil dari Roma 5 ayatnya yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya Bang? Iya, kita baca bareng-bareng kan? Dari Roma 5 ya? 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi di kampung. Karena habis ini kita mau mendengarkan adik-adik Kak, mau membacakan ayat hafalannya. Ini masih tema-tema Paskah nih Bang. Betul. Kita harus sukacita. Ya. Apa Bang lagunya Bang? Lagunya Sebab Ya Hidup. Iya Bang. Semangat ya adik-adik ya. Saya Abigail Simajuntak. Ayat hafalan bulan ini adalah Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan Bahkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kasih. Banget sih anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Bagus-bagus. Ya, keren banget bang. Iya. Kalau bisa lebih banyak lagi dikirim. Ya. Yuk. Jangan lupa kirim kemana bang? Kirim ke guru kelasnya masing-masing. Nah, ditunggu paling lambat hari Rabu. Jam 7 malam. Ya. Kita mau coba ulangnya sekali lagi bang, atau apalan ya? Boleh kak, biar apa? Tambah apa? Ya. Betul. Kita mau ulang ya bang. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa ya adik-adik, ditunggu. Sekarang kita mau nyanyi lagi kak, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian lagu Yesus Kawan yang Sejati dari Kidung Jemaat nomor 453. Yuk bang. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Puji Tuhan adik-adik, kita semua dalam keadaan sehat dan kembali bersama-sama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Uli mau tanya, siapa yang udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Wah, kakak lihat banyak tuh yang udah tunjuk tangan. Coba adik-adik semua duduk yang manis. Karena sebelum cerita, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga tidur kami semalam dan Tuhan memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Sekarang kami mau dengar-dengaran cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Kami mau serahkan diri kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kita akan menyaksikan video firman Tuhan dulu ya. Ini dia. Pada malam itu, Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi, jika kau tidak memberkati aku." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video animasi firman Tuhan dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Nanti kalau adik-adik mau baca cerita lengkapnya bisa ditemani mama atau papa dari ayat 1. Tapi sekarang Kauli akan bercerita dari ayat ke 24 sampai ke 28. Cerita ini merupakan lanjutan dari kisah perjalanan Bapak Yakub dari rumah mertuanya, Bapak Laban di Haran, ke kampung halamannya untuk bertemu bapaknya, Bapak Ishak, dan juga abangnya Bapak Esau di tanah Seir daerah Edom. Bapak Yakub berangkat tidak sendiri adik-adik, tapi Bapak Yakub juga membawa istri dan anak-anaknya. Zaman itu belum ada pesawat terbang adik-adik, jadi perjalanannya butuh waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ketika itu adik-adik, Bapak Yakub beserta rombongan keluarganya sampai di tepi sungai Yabok. Dan Bapak Yakub menyeberangkan rombongan keluarganya sehingga Bapak Yakub tinggal sendirian supaya Bapak Yakub bisa berdoa kepada Tuhan Allah. Waktu sendirian, ada seorang laki-laki bergulat dengan Bapak Yakub sampai fajar menyingsing. Tapi tunggu dulu adik-adik. Zaman perjanjian lama, bergulat atau adu kekuatan itu merupakan syarat supaya kita bisa diterima di suatu komunitas tertentu dan tanda bahwa Bapak Yakub boleh masuk ke tanah perjanjian atau Kanaan. Waktu fajar akan menyingsing adik-adik, laki-laki yang melawan Bapak Yakub tadi merasa ia akan kalah sehingga orang itu memukul sendi pangkal paha Bapak Yakub, sehingga sendi pangkal paha Bapak Yakub menjadi terpelecok. Kalau saat ini istilahnya terkilir ya. Coba kakak mau tanya, siapa adik-adik yang kakinya pernah terkilir? Nah, pasti rasanya sakit kan adik-adik, dan jalan pun menjadi susah. Meskipun Bapak Yakub dalam keadaan yang lemah adik-adik karena kakinya terkilir, Bapak Yakub meminta berkat dari Tuhan. Setelah diberkati Tuhan, nama Bapak Yakub berubah menjadi Israel. Siapa yang mau tahu arti kata Israel? Ya, kakak kasih tahu ya. Jadi, kata Israel itu kalau dari bahasa Ibrani terdiri dari 3 suku kata. Is yang artinya Isa atau laki-laki, kemudian ra artinya melawan atau pelawan, dan el Elohim artinya Allah. Jadi kata Israel dapat diartikan sebagai laki-laki pelawan Allah. Tunggu dulu adik-adik, melawan di sini artinya bukan Bapak Yakub tidak taat kepada Allah, tetapi Bapak Yakub mengerjakan ujian yang diberikan Allah dan Bapak Yakub berhasil, sehingga Bapak Yakub menang melawan Allah dan juga manusia. Tapi bukan berarti Allah kita itu lemah ya adik-adik. Allah kita itu Allah yang hebat, Allah yang besar, dan juga Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Sama seperti Bapak Daud yang diberikan kekuatan oleh Tuhan Allah untuk memenangkan ujian, kita pun anak-anak Allah yang percaya kepadanya pasti diberikan kekuatan adik-adik untuk memenangkan ujian atau pergumulan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik, kita semua adalah anak Tuhan Yesus dan pewaris kerajaan sorga. Jadi kita harus meneladani Tuhan Yesus dan taat kepada orang yang lebih tua. Misalnya kalau di rumah kita dengar-dengaran sama mama dan papa. Kalau mama papanya manggil, nyuruh mandi, langsung mau. Terus kalau mama papanya bangunin untuk ibadah sekolah minggu, langsung bangun terus mandi. Kalau adik-adik yang udah sekolah itu dengar-dengaran dengan gurunya, misalnya ada PR langsung dikerjain, atau ada ulangan dikerjain, tapi gak boleh nyontek ya adik-adik. Terus kalau di gereja dengar-dengaran firman Tuhan dari Amang Inang Pendeta, Amang Inang Sintua, dan juga dari kakak abang guru sekolah minggu. Selain itu, rajin berdoa dan baca Alkitab. Kalau kita minta kekuatan dari Tuhan adik-adik, kakak yakin kita bisa melakukannya setiap hari. Pasti Tuhan Yesus senang deh adik-adik, pasti Tuhan Yesus bangga. Siapa yang mau jadi anak Tuhan Yesus? Coba bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sampai di sini dulu adik-adik cerita tentang firman Tuhannya. Adik-adik boleh duduk lagi, kita akan berdoa ya untuk menutupnya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang rajin berdoa, dan anak yang mau dengar-dengaran. Saat ini kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, panjang umur, dan rezeki supaya orang tua kami dapat merawat kami dengan baik. Tuhan juga yang boleh memberikan kami kesehatan supaya kami dapat kembali minggu depan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Seger ya Bang ya, udah terima berkat Tuhan berupa firman Tuhan. Dan ingat adik-adik, apa yang dibilang sama Amang Pendeta atau Inang Pendeta, sama kakak-kakak guru suamiku semuanya harus dilakukannya supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya, yang baik. Terus apa lagi bang kita bang caranya? Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Oh iya kan, kita kan masih online ya kan? Ya. Kira-kira mana ya cara mengumpulkan persembahan ya kan? Gampang bang, semuanya tuh bisa dengan online ya. Caranya yaitu yang pertama. Mau yang online dulu ya bang ya? Iya. Yang online itu bisa transfer ke rekening gereja. Rekeningnya ada di Warta Jemaah. Bisa dilihat ya. Nanti suruh mama atau papa yang transfer melalui rekening gereja. Yang kedua? Yang kedua bisa langsung ke kantor gereja. Ya, setor ke bendahara gereja ya bang ya? Iya betul ya. Atau kalau nggak sempat ketemu bendahara atau nggak sempat ketemu gimana bang? Melalui Situawi masing-masing ya, situasi masing-masing bisa deh bang. Emang mana? Sektor Kolose. Sektor Kolose berarti dengan sintuanya. Ya, betul. Sintua siapa bang? Sintua Singolingo. Ya, bisa juga sama mamanya ya bang. Betul. Ya, nah kalau Kak Ade kebetulan dari sektor Efesus atau Week Efesus dengan Sintua Gotong ya. Jadi banyak cara adik-adik. Kita mau angkat lagu untuk persembahan. Lagu apa bang? Lagu Pasung-Pasung Kami Oh Tuhan. Orang Batak harus bisa nih bahasa Batak ya bang ya? Oke. Yuk bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selesai beribadah, tapi sebelum berpisah aku mau nyampein pesan-pesan nih, karena kita masih dalam masa pandemi, Makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.